Halo Sobat Ali Bagus Channel, kali ini saya akan membahas tentang tinggi rendahnya mounting teleskop pada perkenaan mimis atau pengaruh tinggi rendahnya mounting teleskop terhadap koreksi dari akurasi senapan angin ya. Itu lebih tepatnya itu kalimat tepatnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan pengaruh tinggi rendahnya mounting terhadap senapan, ya nggak ngaruh, senapannya ya tetap. Selamat datang di Ali Bagus Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Okay. Ya seperti itu ya. Oke, saya sudah mencatat beberapa poin ya, Untuk mounting yang pendek ya, itu dia ada dua kelebihan, dan satu kekurangan ya. Kelebihannya adalah untuk long range-nya dia lebih mudah untuk koreksi ya, titik perkenaannya ya, seperti itu. Umpamanya kita zero di 20 meter, 30 meter, terus kita bidik di 60 meter, itu masih lebih mudah untuk koreksi perkenaan pelurunya atau mimisnya ya. Itu untuk mounting yang rendah. Untuk kelebihan mounting yang rendah yang kedua adalah lebih dapat track zeronya ya, track lurus zeronya ya, atau velocity peluru atau mimisnya ya, velocity lintasan peluru itu namanya velocity, nanti saya perlihatkan gambarnya ya, skemanya ya, seperti itu. Nah ada satu kekurangan, yaitu kalau mountingnya terlalu rendah, biasanya orang yang jangkung, lehernya panjang, itu akan cepat pegel ya, dino ya di sini ya, gini kan, harus mereng-mereng seperti itu. Karena walaupun popornya bisa dinaik turunkan pipinya ya, karena dia teleskopnya rendah, tetap dia harus merengnya, harus ya bikin capek pegel ya, seperti itu. Itu kekurangannya. Makanya untuk orang-orang yang tinggi biasanya ya enaknya pakai mounting yang tinggi seperti itu. Nah untuk mounting tinggi, juga punya beberapa kelemahan dan kelebihan bro. Kelebihannya saya biar adil aja ya, biar adil kita kasih dua. Kelebihan yang pertama adalah untuk orang yang jangkung nyaman ya, jelas ya lebih nyaman ya kalau mountingnya ini langsung tek dapat titik fokusnya ya, jarak antar mata dan teleskopnya langsung dapat, nggak perlu miring-miring ya. Yang kedua bisa muat magazine yang banyak seperti itu. Kalau yang standar umpamanya cukup 10, dia bisa 12 atau 16 seperti itu. Oke, ini ilustrasinya ya. Nah, lintasan peluru itu tidak lurus ya, tidak lurus terus jres lurus begitu ya, tapi dia bentuk seperti kurva parabola seperti ini. Nah, ini di sini ini dia agak panjang, naiknya agak panjang, tapi begitu turun dia lumayan ekstrim seperti ini. Ini titik apa namanya, titik puncaknya di sini. Ya seperti itu ya. Untuk velocity atau lintasan mimis atau peluru ya. Nah sedangkan garis zero teleskop ini selalu lurus. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mountingnya dia ini terlalu tinggi ya, ini ngomongin terlalu tinggi ya, pasti dia akan sulit untuk memperkirakan perkenaan mimisnya ya, seperti itu. Karena ini tinggi, ini belum nyampe puncaknya udah turun seperti itu ya. Ini garisnya tetap lurus, velocity-nya belum sampai puncak, udah turun
ya, seperti itu. Makanya kalau mimis apa mountingnya terlalu tinggi, kadang-kadang udah di up sampai pol ya, tapi ternyata masih kurang ke atas ya, kurang ke atas. Jadi ya gimana, mountingnya terlalu tinggi tuh, masih kurang lah setelannya, padahal udah diputar ke atas, masih udah mentok, ternyata perkenaannya masih di bawahnya ya, itu mountingnya terlalu tinggi, bisa jadi seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita mau mountingnya tinggi, agak tinggi ya, larasnya harus panjang, sebaiknya seperti itu, diimbangi aja. Tapi kalau mountingnya mau rendah ya silakan, mau laras pendek, laras panjang, semuanya bisa diatur ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Nah untuk perkenaannya, titik-titik perkenaannya untuk long range-nya ada di video saya yang sebelumnya ya, kamu boleh tonton ya. Untuk zeroing-nya ya, jadi zeroing itu cukup di jarak 10 meter atau 15 meter saja ya, bisa kita pakai di dengan sedikit perubahan kita pakai di 50-60 meter zero ya, seperti itu. Okelah, cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, belum subscribe, monggo silahkan subscribe channel Ali Fokus ini ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya.